Oke, ini dia untuk sobat super ya. Coba kita perlihatkan posisi petang ya. Ini untuk yang punya barang ini. Posisinya ini juga masih 60-70% ya. Ini kan malam kita lembur nih. Jadi posisinya tanya jawab ya, slow respon lagi seperti biasa. Mohon maaf juga ya. Ini cahaya aslinya yang originalnya ya, ini masih kita fungsikan. Jadi posisi proji bilenya gak dinyalakan, ini lampu utama dekat ini sudah menyala. Jadi bisa dipakai siang hari, kalau malam khusus proji bisa. Ya kalau siang dinyalakan projinya nggak apa-apa, tapi kan ya kalau sama cahaya matahari gitu ya. Nah ini cahaya dekat original, sekarang kita tambah lihat cahaya biletnya, 1, 2, 3, nah ini cahaya bilet. Posisi 6000K, ini kan mintanya yang 3 warna ya, atau 3 color, atau all whiter gitu nyebutnya. Ini posisi 6000K, nah itu ya kelihatan sedikit di atasnya ini, untuk lampu originalnya sedikit sekali. Nah sekarang, ini kuning pekat, nah atau 3000 Kelvin. Nah ini posisinya jalannya memang tidak gelap ya, itu di depan kan sudah ada penerangan tuh, sudah terang jalannya. Kalau posisi gelap ya spesial banget ya. Sekarang 4300 Kelvin atau perpaduan kuning putih atau warm wet gitu ya, putih apel. Nah ini putih apel, ini yang paling jos ya. Nah sekarang kita fokus ke biletnya, ini kita hilangkan dulu. Nah ini 6000K, lampu dekat, lampu jauh. Nah dekat jauh ya. Sekarang yang 3000 Kelvin atau kuning pekat tadi. Nah ini lampu dekatnya, ini lampu jauhnya. Nah ini wah jauh juga ya, wah keren. Tret 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 tret. Tapi nggak boleh asal dipancer, yang jauh nggak boleh dipancer ya. Jadi ada fungsinya sendiri, yang dipancer ini yang anti silonya. Nah sekarang menuju ke warm white atau 4300 Kelvin. Perpaduan antara kuning dan putih dicampur jadi satu. Nano-nano. Nah, ini yang paling jos, paling tebel ya. Karena kuning campur putih jadinya warm white atau putih apel. Lampu dekat, sekarang lampu jauh. Wih. Aduh. Gimana enggak seneng ini, gimana enggak kepingin gitu ya. Wah, keren banget jauh gitu. Jauh pisan ya. Wah, ini mah buat eksplor di hutan. Paling jos ini pokoknya, kelihatan nih kayak paling oke lah. Nah, lampu dekatnya. Oke, untuk sobat-sobat barangkali mau tanya langsung saja di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitas, atau di bawah profil itu dipijit saja. Itu kan ada tulisan jasa pemasangan proyektor LED, itu dipijit saja nanti dia akan keluar. WhatsApp kita sudah terlihat, tanya jawab kita jam berapa sudah ada semuanya. Langsung saja di WhatsApp, kalau di komentar kayaknya nggak mungkin kebalas, mohon maaf juga. Karena ini juga posisinya kita lembur sampai biasanya sampai jam 8:30, sampai jam 9:30, 9:30 kadang ya. Ini posisinya sih masih berapa, 7:30 ya. Nanti sampai jam 8:30, 9:30 kita tanya jawab. Jadi beda proji, beda harga ya. Mau pakai turbo SE seperti ini boleh, mau yang satu warna, mau yang tiga warna juga boleh. Mau pakai Vinic P25 juga boleh, selama stok ada gitu ya. Saat ini sih masih ada. Turbo yang double laser juga boleh, tapi kalau double laser ini mungkin agak tertutup ini ya, karena ini kan nggak semua jadi reflektor tertentu cocoknya dengan proji ini gitu ya. Kalau turbo yang double laser nanti lasernya kehalang ini kayaknya. Jadi ya nggak bisa kalau motor ini kita nyatakan nggak bisa dulu, karena lasernya juga tertutup nanti ya. Kalau untuk bit, bit itu bisa. Kalau Vero nggak tahu. Yang reflektornya lebar mikanya gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk memperlihatkan cahaya. Ini 60-70% tinggal perkabelan, karena ini mintanya holder vision. Besok pagi kita kerjakan, sorenya langsung kirim. Untuk sahabat supermana belum tahu ya, karena sesuai proses. Nah ini juga kan ada, ini pernapasan asli ya. Tuh kalau malam ini belum ditutup ini, nanti kan ini ada pelindungnya. Jadi lubangnya di sini, nanti lubangnya kita buat di bawah sini. Ini ada tutup pelindung gitu ya, pelindung. Jadi lubang ini tetap berfungsi, tapi ada tamengnya gitu ya. Ada tameng. Ini aja belum beres kok, karena waktunya sudah nggak memungkinkan. Nanti malah nggak tanya jawab malam ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Next informasi, next video. Bagus sih, keren kok. Nah ini lampu jaya. Nah ini lampu proji kan. Nah ini yang lampu aslinya itu. Sedikit banget ya.
Aduh. Ya emang bawaannya originalnya seperti ini ya, sedikit. Ya beda dengan ya beda lah dengan bawaannya. Aduh. Udah deh. Jadi kepingin. Untungnya saya udah pakai. Ya sekian dan terima kasih. Ini juga mangnya di depan udah beres-beres. Nanti saya sendirian di sini. Biasanya jam 9 ya posisi beres-beres ya. Kita taruh dulu, besok pagi kita beresin, kita infokan kalau udah beres kepada yang punya melalui WhatsApp-nya ya. Karena sesuai proses. Udah sepi kan? Malam-malam sepi kan? Sepi banget. Di belakang juga sepi banget. Sepi di sana tuh. Udah nyampe tengah malam sekarang. Oke, bye-bye. Apa bos? Tukang bakso juga udah mulai beres-beres. Apa bos? Malam-malam.